Assalamualaikum. Hai hai semua. Video pada kali ini saya ingin berkongsi sate daging orang Kemboja yang sangat sedap. Sate ini ada daging dan juga lemak lembu dimakan bersama jeruk betik muda serta sangat sedap dimakan bersama nasi. Untuk pengetahuan kalian, rasa sate ini sangat berbeza dengan sate orang Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu, kalian wajib cuba resepi sate orang Kemboja ini. Memang sedap sangat. Rasa dagingnya sangat lembut dan wangi. Tambahan pula ada lemak daging lembu. Ya Allah. Dimakan pula dengan nasi beras wangi panas-panas. Ui. Tanpa melengahkan masa, mari saya tunjuk resepi dan cara untuk membuatnya. Inilah daging dan juga lemak lembu yang telah diperap. Oleh sebab saya sampai lambat, kalung kami sudah perap daging ini siap-siap. Jika mahu buat sate yang sedap, beli daging dan juga lemak yang segar-segar dari pasar, selepas itu terus sahaja perap. Bahan-bahan untuk perap daging sate ini ialah bawang merah, bawang putih, sedikit serai dan juga sedikit kunyit hidup. Blend ataupun tumbuk sehingga halus bahan-bahan yang telah saya sebut tadi. Kemudian tambahkan garam, ajinomoto, gula, sedikit serbuk lada hitam dan juga air rendaman serbuk cili. Serbuk cilinya kita rendam di dalam sedikit air, kemudian biarkan semua serbuk cilinya tenggelam ke bawah. Selepas itu kita ambil sahaja airnya, tuang ke dalam daging ini. Air rendaman serbuk cili tersebut biarlah pekat-pekat kerana ia bertindak sebagai pewarna semula jadi untuk daging lembu ini. Kalian boleh lihat daging ini kelihatan merah-merah dan cantik kan? Untuk pengetahuan kalian juga, jika kalian beli di luar, kebanyakan penjual letak pewarna merah. Selain itu, perapan ini juga boleh buat isi tongmo. Jika kalian mahu buat tongmo, kalian cincang-cincang sahaja daging-daging dan juga lemak-lemak ini bersama sehingga hancur. Ataupun dikisar kasar, kemudian disumbat ke usus lembu. Oh ya, jangan lupa juga perap daging ini sekurang-kurangnya 2 jam sebelum kita cucuk dan bakar. Alhamdulillah, sudah selesai cucuk ke semua sate ini. Mari kita mula bakar. Pastikan bakar sate ini dengan bara arang, bukannya dengan api. Jika ada api begini, padamkan apinya terlebih dahulu. Dan sate ini dibakar sebentar sahaja sudah masak kerana dagingnya sudah dipotong nipis-nipis. Jika kalian mahu resepi jeruk betik muda ini, boleh tekan link yang telah saya sediakan. Terima kasih juga kepada Kak Long kerana buatkan sate. Setiap kali kami mahu makan, pasti dia buatkan. Mahu buat sendiri, malas pula ke pantai bakar-bakar kemudian makan suami istri sahaja. Kalau di kampung, makan ramai-ramai rasanya lebih sedap. Sate ini saya rasa bakar lebih kurang 4 hingga 5 minit sahaja sudah masak. Jika bakar terlalu lama, dagingnya akan menjadi kering dan keras. Jika bakar sebentar sahaja, dagingnya akan berjuicy dan lembut. Terlupa pula saya jemput makan semua. Lihat emak saya yang tidak ada gigi pun boleh makan daging sate ini. Sekian, selamat mencuba dan semoga kita semua berjumpa lagi. InsyaAllah. Bye-bye.